Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Vera. Kali ini gue mau ngajak kalian semua ngobrol tentang apa yang belakangan ini lagi rame. Ada yang mau golput lah, inilah itulah, karena ada seorang yang mau dibebaskan. Kita harus lihat kejadian-kejadian belakangan ini di negara kita. Ini bukan urusannya hanya sekedar karena mau pilpres, tapi untuk menjaga keselamatan orang banyak. Kita sudah banyak lihat kejadian kemarin di Solo. Ada berapa orang yang tertangkap? Mereka semua membawa senjata tajam. Tentu saja bukan sekedar ditangkap, pasti dikorek ini dan itu. Begitu juga orang yang akan dibebaskan, bukan sekedar hanya akan dibebaskan, tapi tentu dia akan tetap dalam pengawasan. Jadi so please, berpikir lagi yang bijak. Kalau ada apa-apa dengan beliau di dalam penjara, kemudian yang jadi sasaran minoritas yang ada di luar, kepolisian. Kita harus berpikir lagi ke arah sana. Kita nggak perlu lagi menambah korban yang sudah ada. Jaga hati buat tanah air kita. Jaga hati, jangan sampai ada korban lagi. Cukup satu, Pancasila sudah untuk melingkupi semuanya. Jaga hati, jaga tanah airmu, Indonesia.